ada dua surat yang akan kami ajukan. Surat pertama adalah surat yang merupakan hasil konsultasi kami dengan LPSK. Saya tidak menjelaskan apa isi suratnya, saya akan sampaikan saja kepada Pak Ketua isi suratnya. Tapi pada prinsipnya adalah berdasarkan diskusi dengan LPSK, ada satu gagasan bahwa untuk melindungi saksi, maka kemudian LPSK mengusulkan kalau LPSK diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsi perlindungan, dia akan menjalankan itu. Pasal 28G ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan lain-lainnya. Begitupun seharusnya dia mendapatkan perlindungan ketika menjadi saksi di mahkamah. Tapi ada keterbatasan di undang-undang LPSK. Itu sebabnya kemudian berdasarkan konsultasi itu kami membuat surat dan kami akan serahkan sepenuhnya apa yang mesti dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena faktanya memang ada kebutuhan itu. Terus yang kedua, masih berkaitan dengan saksi. Seperti tadi dikemukakan oleh pihak terkait, ada kebutuhan saksi dari tugas atau aparat penegak hukum yang sudah kami hubungi, yang menjadi salah satu potensial saksi kami. Dia mengatakan kalau ada perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk bisa hadir, maka dia akan hadir. Nah, bersama surat ini kami juga meminta supaya kemudian terhadap saksi tersebut bisa dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Ini ada suratnya, ada dua, Pak Ketua, saya akan berikan kepada panitera. Terus yang lainnya juga adalah ada perbaikan wording dari kemarin yang sudah dibacakan. Kami sudah siapkan 12 eksemplar, 12. Kami juga akan serahkan perbaikan wording, jadi wording semuanya. Kalimat-kalimat misalnya kata-kata pemohon jadi termohon atau sebaliknya. Jadi semuanya ini supaya lebih memudahkan untuk pembacaan, kami sudah siapkan. Jadi ada 3 surat dan permohonan yang tadi saya kemukakan. Ya, pihak terkait silakan. Terima kasih Bapak Ketua. Hal yang dikemukakan oleh pemohon tadi itu sungguh serius dan langsung dan atau tidak langsung ada hubungannya dengan pihak terkait. Oleh karena itu izinkan kami kuasa hukum pihak terkait untuk menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan soal ancaman, soal konsultasinya dengan LPSK dan seterusnya. Kalau ini tidak di-clearkan, nanti akan menjadi semacam insinuasi, menjadi sesuatu seolah-olah tidak diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak diperhatikan oleh persidangan ini, langsung atau tidak langsung ada hubungannya dengan pihak terkait. Apalagi dikaitkan dengan sudah konsultasi dengan LPSK, ya, jadi semakin serius. Supaya persidangan yang terbuka untuk umum ini, yang didengarkan oleh masyarakat yang luas, kalau dia sungguh-sungguh itu ada, apakah dia bisa disampaikan ancaman yang diterima, dan apakah selain konsultasi kepada LPSK, apakah sudah menyampaikan kepada pihak yang berwajib, apakah telah menyampaikan kepada pihak kepolisian, dan seterusnya. Dan ini tidak baik dibiarkan tidak dituntaskan karena nanti menjadi sifatnya insinuatif, akan menimbulkan prejudis. Jadi seolah-olah drama, ya, yang tidak memperhatikan orang lain dalam persidangan ini. Dan yang kedua, kami sangat tidak setuju tadi dikatakan menjadi insubordinasi katanya mahkamah ini tadi dalam soal perlindungan saksi. Saya kira itu juga harus dikelirkan. Mahkamah yang terhormat ini disebutkan tadi, kalau saya dengar tadi, insubordinat katanya untuk perlindungan. Dan itu saya kira saya keberatan itu tidak Ketua, benar. Ya. Ada pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak tepat. Ya, sebentar. Dan ini yang drama yang seperti ini, Pak Ketua. Ya, sebentar Pak Bambang. Jadi jangan bermain-main drama di sore hari, dan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang yang bernama Luhut. Nanti habis, biar Pak Luhut dulu.
Sudah sebentar Pak Bambang. Saudara Bambang ini tidak hormat sama seniornya ya. Saya tidak tadi memotong dia untuk berbicara dan saya tidak drama. Yang mau saya katakan adalah jangan kita dramatisasi sesuatu yang enggak ada. Saya keberatan dengan kata-kata dramatisasi itu, Pak. Kalau betul saya keberatan dengan kata-kata dramatisasi nanti. Kalau betul ada, tolong disampaikan kepada persidangan ini dan siapapun saya kira kita punya kewajiban untuk membantu karena sidang ini objektif ya dan seluruh masyarakat Indonesia menunggu hasilnya. Jadi jangan dibiarkan sesuatu itu gelap ya. Tidak di-clearkan. Ya, jadi Bapak Ketua dan Majelis Mahkamah yang terhormat, ini tolong dituntaskan. Ini tadi ya syukur kalau betul ini bukan drama, tapi adalah sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, marilah kita dengarkan gitu. Dan kita punya kewajiban, khususnya pihak terkait, punya kewajiban langsung atau tidak langsung untuk memperlancar apa yang diharapkan supaya pembuktian dalam persidangan ini berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Baik, silakan. Baik, Pak Ketua. Terakhir ya. Apakah kami diperkenankan nanti membuat surat dan menjelaskan langsung orang-orang yang merasa terancam itu? Kalau memang itu mau dibuka, silakan. Tapi kalau ada kemudian ancaman itu faktual terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Jadi kalau memang itu tuntutannya, kami harus jelaskan. Baik, kami akan jelaskan. Dan tapi usul kami tidak mungkin dijelaskan kepada publik. Saya akan jelaskan kepada pimpinan, bukan kepada pihak terkait. Kalau perlu memang dikirim sendiri orangnya atau kami akan sampaikan orangnya untuk bertemu, silakan. Tapi saya ingin mengakhiri perdebatan ini. Saya menyerahkannya sebenarnya kepada ketua. Tapi jangan kemudian ini dikorek-korek menjadi sesuatu yang seolah-olah drama. Ini tidak drama, ini sungguh-sungguh. Jangan mempermainkan nyawa orang di ruang persidangan seperti ini oleh kolega-kolega dari pihak terkait. Itu tidak pantas dan tidak baik. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Begini, Pak Bambang. Bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Bambang tadi juga sudah clear. Ada beberapa poin yang mahkamah tidak bisa memenuhi. Itu clear, Pak Luhut. Ketika Pak Bambang mengatakan bahwa ancaman itu bisa datang ketika sudah pulang dari kesaksian, kemungkinan itu bisa. Tapi sebatas apapun mahkamah tidak bisa memberikan perlindungan itu kecuali dalam area persidangan ini sudah jawaban mahkamah itu. Selebihnya berkaitan dengan LPSK, mahkamah sudah bersikap tidak bisa memenuhi itu. Jadi sebenarnya sudah tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi karena Pak Bambang juga sudah bisa menerima apa sikap mahkamah sebenarnya. Bahkan beliau tadi mengatakan bahwa ini persoalan kita bersama katanya. Koordinat keamanan pun apabila mahkamah kemudian bisa mengabulkan itu, quote and quote mungkin menjadi seperti apa yang diilustrasikan Pak Bambang itu sebenarnya. Tapi saya kira Pak Luhut juga minta penjelasan juga ada reasonable-nya, tapi saya kira kita anggap selesai lah Pak. Karena yang penting apa yang disampaikan pemohon sudah kita tidak bisa penuhi, memang satu dan lain sebagainya adalah dengan berbagai pertimbangan yang saya sampaikan dan para hakim yang lain juga sudah menyampaikan alasan-alasannya tadi. Saya kira itu sudah cukup Pak Ketua kita. Ya, kita dalam ruangan sidang ini semuanya berkewajiban menciptakan suasana teduh. Nah itu harus dipegang oleh semua pihak yang ada dalam persidangan ini. Karena kitalah yang akan mengalirkan energi teduh keluar ruang sidang ini. Kalau tidak kan kita menjadi tidak maksimal upaya kita menggunakan cara-cara konstitusional untuk hadir di ruangan ini. Ini perlu disampaikan kepada semua pihak. Terima kasih Pak Ketua.